Sekarang saya berada di Australian Garden. Petang ni cuaca agak bagus, mendung, sejuk-sejuk, tiada matahari. So, okay, inilah Australian Garden. Itu bendera Australia. Ini memorial ini adalah untuk memperingati mereka yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua, di mana perjalanan daripada Sandakan hingga ke Ranau, perjalanan ini juga dikenali sebagai Death March ataupun perbarisan maut. Okay, kalau korang tengok sini kan ada peta ni kan, dia dari Sandakan Prisoner War Camp. Lepas tu diorang march jalan kaki ke Ranau. Nah, kalau kita tengok sini sejauh 265 km. Kalau korang tengok sini ada nota, saya baca sedikit saja. Semasa Perang Dunia Kedua, tawanan perang tentera Australia dan British dipenjarakan di Sandakan oleh pihak tentera Jepun. Tawanan perang pertama tiba dari Singapura dan mereka dipaksa untuk membina landasan kapal terbang tentera Jepun pada bulan Julai tahun 1942, dan menjelang pertengahan tahun 1943 lebih dari 1,800 orang tawanan perang Australia dan 750 orang British menjadi buruh paksa di kamp tahanan ini. Yang itu adalah jumlah buruh paksa, dan nanti sampai di atas saya akan tunjukkan jumlah mereka yang terkorban dalam perjalanan Death March ini. Saya tahu kalau kamu boleh dengar ada soundtrack, ada karaoke di bawah sana. Aduh. Tidak apa, kita teruskan rekaman saja. So, kalau anda singgah ke Kundasang, jangan lupa ke Memorial, War Memorial ini. Tidak jauh, dia di kawasan Kan saja, Kan Kundasang. Okay, kalau korang tengok ada macam menara sana tu, menurut kabar-kabar itu adalah tempat hukuman bunuh dijalankan. Saya pun kurang pasti, kita cuma dengar saja. So kita cuba pergi dekat lagi. Tidak boleh masuk. So dia menjadi misteri dalam apa yang ada. Hanya orang yang hidup pada zaman itu yang tahu bilik ini untuk apa. Oke, kalau korang sampai di atas ni, puncak ni, di sini boleh kita tengok view sebahagian daripada kawasan Kundasang. Okay, malamnya kita tidak nampak view Gunung Kinabalu. Kalau awan cerah, kita nampak Gunung Kinabalu sana.
Kalau korang tengulis di dinding ini, ini adalah nama-nama yang terkorban dalam death march itu. Okay, ini adalah senarai-senarai tentera Australia yang terkorban. Okay, yang ini kalau kita tengok, okay, ada dua. Bexton. Ini adalah Bexton bersaudara, dua adik-beradik. Dan ini Burchanel. Burchanel, FA dan FR. Ini dua orang adalah bapa dan anak. Kini ada Connor. Dua beradik Connor adalah adik-beradik. Di Fay pun adalah adik-beradik. Curry di beradik. Dorizi pun adik beradik. Sepertinya ada ramai yang terkorban adik beradik sini. Frost. These two brothers. Okay, sini ada Glover twins. Ini adalah twin. Ah, tidak nampak, tinggi sangat. Cross Banner pun adalah adik-beradik. Nicholson pun berada, adik-beradik korban. Skinner, adik-beradik Skinner. Ini ada sini yang menarik sini. Kalau kita tengok ni, Weber dia escape. Dia cuba melarikan diri tapi ditembak. Fell into the Marine River. Okay, untuk tentera Australia seramai 1787 orang yang terkorban dan nama terakhir adalah Young T.O. Untuk tentera British pula, ini adalah senarai tentera British yang terkorban. Okay, di sini tentera British yang terkorban adalah seramai 641 orang dan diakhiri oleh nama Young juga, PH. Okay, kalau kita tengok sini, kalau saya perhatikan tadi ada yang paling muda terkorban berumur 19 tahun. Ah, yang ni. Yang saya tengok. Ah. Wilkie J. Berumur 19 tahun. Sekarang kita akan turun ke bawah semula dan kita akan tengok di bahagian ada souvenir ke dalam sini? Mungkin ada. Kita cek juga di bawah. Di sana ada beberapa, saya tengok macam gambar-gambar lama. So mungkin menarik. Kita cek. Okay, di sini kalau kita tengok, diorang ada tayangan video, tapi malangnya minimum 10 orang, so saya ada satu orang saja sini, so saya tidak dapat masuk.
kalau Anda ke Kundasang, jangan lupa untuk singgah di Memorial War ini, karena ini adalah sebagian daripada sejarah. So, tempat dia pun menarik, jadi korang boleh bawa keluarga Anda untuk jalan-jalan sini. Oke, itu saja daripada saya, North Borneo Archer. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.